kita ikut salah satu artisnya Budiman Jalur Selatan, yaitu 3L86, julukannya kalau nggak salah Buaya Malam. Iya, sangat epic. Selesai cek penumpang, lanjut jalan lagi masuk terminal Giwangan. Di sini ada Gunung Bahar. Iya. Penumpang naik terus bus lanjut jalan lagi dari terminal Giwangan. STJ yang ini bukan kemarin? Malah. Oh iya, itu STJ yang berujud di situ ya. Bakpia Patok Naila. Sayangnya nih kalau orang yang mau mesen nggak bisa ini. Ada term ya, kayaknya di saya. Oh ini ada nih alamatnya ya. Alamatnya aja. Jalan Munir nomor 22, Noto Prajan, Ngampilan, Yogyakarta. Kalau nggak Kauman RT 4, RW 8, Dapadayu, Semanu Gunung Kidul, Yogyakarta. Nih yang mau bakpia. Enak ini ya? Enak. Tuh, warna-warni kayak pelangi tuh. Ntar tak coba nih, ada rasa anggur, stroberi. Ini hijau apa ini? Mana? Hijau. Itu. Rasa apa itu? Pandan. Pandan. Yang mau beli silakan langsung dipesan ya. Ini alamatnya. Nomor HP-nya berapa, Mas? Enggak ada ya? Ya, udah. Gampang di WA. Yang penting udah ke alamat ini aja nih. Di sini nggak ada pemesanan. Batok Naila, mantap. Uang dagang Pacitan itu.
juta, buset. Mahal, Mas. Mahal, Mas, jutaan. Yang biasa sejutaan, Mas. Yang ini 2 juta paling, buset. Ini beli lagi. Makanya itu. Kita agak kuat lah lumayan gitu. Cuman kalau udah tenangnya kan mahal. Iya itu, udah mendingan di HP dah. Malas kebenerinnya. Kita lewat jalur pantai selatan, jadi nggak lewat jalur biasanya. Apa namanya, Dendles apa apa ya? Mantap. Lumayan ini jalurnya lurus terus.
Oke, siap. Oke. Oke, sama. Saatnya di tempat kontrol Budiman dulu. Dua, empat, dua. Kayaknya deh bis akap baru. Iya. Kemarin bikin film edit. Cuman thank you.
Pak. Takutnya ntar gak bisa, kayak kemarin aja aku kan mendadak kan ngecat ini kan. Iya. Iya aku sukanya kayak gitu, yang penting udah dimasukin list dulu, nanti kalau ada waktu ada momen baru gas gitu. James Bond. Bisa. Thank you.
Saatnya kita makan dulu ya. Tempat istirahat yang nyaman. Nah. Bagi Anda pemilik tiket bis cepat Budiman. Makan Budiman. Di Lumbir ini teman-teman. Untuk Anda yang memerlukan. Kita makan dulu ya. Itu juga ada yang pernah kita naiki lah, Estrella ya teman-teman, 146. Di sini 243 Tasik Jogja. Ini 326 Bandung Jogja juga. Jadi sekarang kita makan dulu lah. Ya. Jinjeng. Nah teman-teman, ini untuk servis makan kita ya. Saatnya kita makan dulu. Ini saya ngambil makannya dikit karena udah kadang kalau udah malam tuh nggak nafsu makan aku. Ini jam 21.46. Udah yuk sekarang kita makan dulu aja ya. Tadi tiketnya diminta yang buat kupon makan, kalau tiket yang barcodean itu masih ada. Yuk kita makan. Berhubung tadi kita udah review bisnya, jadi kita sekarang nunggu pemberangkatan ya teman-teman. Sambil sinematik sebentar deh, biar kalian gak bosan nontonnya. Yuk, capcus. Dibagikan air mineral Nestle. Ayo. Perbaikan jalan di Banjar.
sih udah hujan. Gue ikut keluar juga nggak sih yo. Kelepan. Bukan apa. Karena pada hujan. Terus. Oh, naon-naon di sana. Bisa. Kemarin ngomong-ngomong mobil kasih dah dari itu sana. Suara ada. Oke, makasih ya Pak. Ayo, sama-sama. Ini kita udah di pool Tasik, cuma kita belum selesai karena kita harus ke penginapan dulu. Ke apa? Cuman nah, ini kita bakal pakai taksinya Budiman juga nih teman-teman. Kalian baru tahu kan kalau Budiman punya taksi? Apa udah ada yang tahu? Jadi ini benar-benar taksi milik Budiman. Oke, sebelah pom. Tarif minimal 20 ribu. Jadi kalau tadi 11 ribu jadi ini 25.
Ya teman-teman, saatnya kita istirahat dulu di penginapan ini. Jadi seperti itu ya untuk video terreportnya kita bersama Budiman dari Pacitan menuju Tasik. Saatnya kita istirahat. Jadi seperti itu, untuk pelayanannya baik ya, cepat juga, kru juga ramah-ramah. Sampai di bila-bilain bertiga katanya buat photoshoot tadi di Pacitan, oke? Jadi cukup sekian dulu, saatnya kita tidur. Saatnya saya tidur istirahat dan besok lanjut lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang pasti ntar ada part selanjutnya. Oke, see you next video and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk video trip report saya bersama Budiman dari Pacitan menuju Tasikmalaya. Dan ini saatnya kita berwaktu istirahat dulu. Aduh, waktu istirahat dulu dan besok pagi kita melanjutkan perjalanan lagi. Enggak besok pagi ding, besok siang, karena dikabari dari Pul Budiman itu besok yang armada saya incar jalannya sore. Jadi mungkin besok saya bakal ini teman-teman. mungkin kita bisa kunjungan dulu ke garasinya Budiman ya, karena besok saya naik Budiman lagi, yaitu yang 3E258 kalau nggak salah. Jadi besok juga saya ditemenin sama anak Budiman lovers di sini. Kalau nggak salah namanya Mas Ardi siapa gitu. Oke teman-teman. Jadi videonya ini bakal nyambung, jadi dari part 1, part 2, terus kita kunjungan di Pul Budiman sama trip sampai Bekasi nanti. Oke. Nantikan video selanjutnya seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, comment dan subscribe agar saya lebih semangat lagi upload konten ke depannya. Oh iya, untuk penilaian armada bagus ya teman-teman, dan recommended banget. Bisnya nyaman, terus untuk apa namanya? Service makan mungkin ya seperti itulah, karena kalian tahu sendiri lah ya. Mungkin bisa ditambah lauknya kayak tempe apa mie yang biasanya ada, tadi nggak ada, cuma ada tahu doang, kayak sayur tahu gitulah. Oke, jadi itu aja untuk tripnya dan bersambung di video ini. Terus besok kita bakal lanjut lagi. Jadi ada pokoknya alur ceritanya ini, alur cerita tripnya bakal nyambung sampai nanti kita finish di Bekasi. Oke teman-teman, terima kasih dan kita akhiri dulu untuk video kali ini. Saatnya kita istirahat. Oke, see you next video and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.